Segmen Turun Padang hari ini meninjau bagaimana data peribadi boleh dicuri sewenangnya oleh pihak tidak bertanggungjawab. Hanya dengan satu klik, data boleh dieksploit tanpa disedari. Wartawan Buletin TV 9, Ridwan Rushdi Azri Roslan melihat bagaimana modus operandi si scammer mendapatkan maklumat anda. Jutaan ringgit. Itu kerugian dialami ramai mangsa jenayah scam hanya dengan satu klik. Kes membabitkan pelbagai bentuk penipuan, antaranya kecurian data peribadi dengan ada kalangan mangsa terdiri daripada golongan profesional. Justru, bagaimana kecurian data ini dilakukan? Saya kini berada bersama dengan Encik Siki di mana dia akan menunjukkan kepada saya sendiri bagaimana skamer-skamer ini menggunakan aplikasi-aplikasi seperti APK ataupun pautan-pautan yang mampu mengambil data peribadi anda. Jadi, kita akan terus bersama Encik Siki lah untuk demonya. Yang ini, seperti di sini adalah iklan dari Facebook. Dan scammer app ni, aplikasi ni dia cakap dia aplikasi ni dia dapat membuat spying kepada isteri anda ataupun kalau awak nak spy staff-staff anda pun boleh gunakan app ni. Mereka hanya perlukan victims punya telefon number dengan email address. Mereka cakap kalau ada info macam ni, mereka boleh buat spying kepada orang mangsa-mangsa. Tapi sebenarnya yang aplikasi ni kalau lepas download dan install, dia akan nampak macam ni. Okay, yang screen ni dia akan minta satu invitation code. Yang invitation code ni biasanya dia tied to satu scammer. Aplikasi ni lepas saya key in invitation code ni, saya masuk, dia akan tanya, minta permission. Yang sini, dia permission dia, dia nak bacakan SMS anda. Okey, kenapa dia nak baca SMS anda? Kerana dia nak curi OTP. OTP SMS atau mentag SMS dari bank-bank anda. Tekan, kalau nak start service ni, nak start gunakan aplikasi ni, lepas tekan, dia akan minta bayar dengan yuran. Yuran sebulan RM33 dan mangsa tu boleh pilih banyak bank. Semua bank pun ada di Malaysia. Yang mana-mana bank saja, lepas tu tekan, dia akan keluarkan satu screen login. Dan di screen ni, kalau victims tu dia key in username dengan password. Seperti di sini, I key in username victims. Password tu, I letak password 1235. Tagut 1234 56, dan I tekan login, dan di sinilah scammer tu akan dapat details-details bank yang victim tu, yang mangsa tu. Tiada istilah kebal walaupun peranti seseorang itu mempunyai perisian antivirus. Mereka akan show ada tracks dengan risk, dan di sini mereka dapat detect dua malware di dalam handphone ni. Sebenarnya di dalam handphone ni dia ada 4 scam app. Jadi semua antivirus bukan 100% dapat detect semua. Jadi mangsa-mangsa atau user-user kat luar perlu berhati-hatilah. Bagi mengekang kecurian data, kerajaan menubuhkan Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC dengan RM10 juta peruntukan diberikan sebagai geran operasi. Kementerian Komunikasi dan Digital juga dalam proses meminda Akta 709 iaitu perlindungan data peribadi. Laporan Ridwan Rushdi Azri Roslan.